statementnya akan Mary dan Tesla. Hari ini aku akan makan malam. Nah, setiap makan malam biasanya, setiap makan, ya hanya makan malam, mereka itu dicatah atau ditaker berapa gram sehari. Nah, biasanya itu sesuai dengan makanan yang kita beli. Kebetulan mereka itu beberapa waktu yang lalu lagi gangguan sistem pencernaan. Jadi saya kasih makanannya tuh yang khusus untuk ini pencernaannya. Nah, kemudian saya beli yang namanya Royal Canin Care Digestive. Ini yang minus 49 less faces. Nih, nah di dalam belakangnya itu mams, dia ada takarannya berapa sehari kucing itu dikasih makan. Nah, karena si Mary dan Tesla itu dia kategorinya masih ideal weight, maka dengan berat kemarin ditimbang beratnya 4,1 sama 3. Jadi idealnya makannya sehari itu 53 gram sehari. Berarti saya bagi dua, saya takar. Jadi pagi sampai siang itu saya kasih 25, kemudian siangnya sampai malam itu saya kasih 25 lagi. Bahkan karena ini 53 tuh, jadi dia lebih dari 3 kilo. Berarti 25 satu, 28 satu. Gitu mas. Nih tenangannya, maksudnya saya kasih. Saya beli. Pas untuk lima. Lima satu, lima. Kan ada sisa 3 kilo tuh nanti. Itu biasanya pas tengah malam dia baru ditambah mams biar pas cukup ini. Sayang dibuang 5 menit. Oke. Bisa tuh, Mam. Pas. Ini 25. Kasih. Terus tutup. Tempatnya ini sering disemutin, kan ada lubangnya supaya enggak ada disemutin. Jadi kasih air. Nah. Jadi makanannya, nah tahu sendiri kan mams, kalau yang sudah punya kucing itu pasti tahu tuh makanan kalau sudah bersemut pasti kucingnya tidak mau makan, akhirnya terbuang. Jadi biar nggak terbuang ya itu kita siapin ya, kelar selesai jadwal mereka. Nah, makanannya siap, ini saya beli dasarnya jadi biar aman. Oke, selesai. Kita tunggu mereka makan lagi. Oke, makasih.